perjalanan menuju Sumber Pitu masih di sekitaran dusun sekitar daerah Bromo. Air terjun terletak di bawah ngarai dan bukit. Halo. Itu pohon-pohon dan sekitarnya masih asri sekali. Istilahnya si perawan ala sih. Si jalanan ini mudun, mudun nunggu manis, jocelok wis pokok mentok kenceng kok tumbak, enggak menggo seakan-akan kayak ulo. Jadi ya sak jam perjalanan. Itu. Hutan pering yang dilewati. Arek-arek lewat kape bisa jalanan nih. Nah, pengen roh burine dalam perjalanan kami menuju ke maringin ini anu menuju nang Sumber Pitu. Jadi jalanan ini kudu lewat-lewat jalan-jalan ini pereng-perengan, tebing-tebing kayak Honda Trail liwate. Jadi iki dalane ngene iki. Kudu urang kabeh. Dalane mek sak mblis ngene tok. Nah, iki diliwati wong akeh, yo penduduk desa. Yo pengunjung tapi jarang-jarang. Pengunjung sing mrene, yo nek ngarep dhewe yo anu. YPK. Dalam bahasa Indonesia iku sing duwe kawasan. Nah, kok dilanjut mana ya? Iki pembuka